أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الفضيلة الإمام سلوح علي جواتان قواسة مسجد para asatizah, ayah ibu, muslimin muslimat, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang ke-28, malam yang ke-29 bagi tahun 2021. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas peluang yang diberikan kepada saya dan kepada diri kita semua. Allah beri peluang dapat bernyawa pada tahun ini menyambut Ramadan dan beribadah sepanjang bulan Ramadan. Yang keduanya, kita diberi peluang bersyukur pada Allah, tuan-tuan, pihak masjid beri peluang untuk saya buat amal jariah. Tuan-tuan beri peluang masa dan tumpuan tuan-tuan untuk mendengar sedikit peringatan daripada saya pada malam ini. Dan alhamdulillah, pihak berkuasa, pihak polis juga memberikan peluang pada saya untuk merentas negeri. Jadi peluang yang diberikan mesti digunakan, yakni dengan cara kita manfaatkan peluang tersebut. Kadang-kadang kita marah bila pihak berkuasa, pihak polis menangkap dan menyaman orang yang menyalahgunakan peluang. Boleh merentas negeri untuk tujuan-tujuan yang sepatutnya, tetapi digunakan untuk tujuan yang sebaliknya. Kalau pihak berkuasa, pihak polis marah orang yang tak guna peluang, tambahan lagi Allah Subhanahu Wa Taala marah murka pada manusia yang Allah beri pada dia peluang untuk dia manfaatkan peluang, tapi dia guna pada perkara-perkara yang menunjukkan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita dapat banyak peluang. Ada yang kita dapat sekali, ada yang kita dapat berkali-kali peluang. Yang penting, peluang itu mesti dimanfaatkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang peluang hidup ini, satu peluang yang sangat berharga. Kerana itu Allah hanya beri sekali saja peluang untuk hidup. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tahu perangai manusia ni kalau diberi dua kali peluang, kalau peluang yang pertama pun tidak reti dihargai, peluang kedua pun tidak akan juga dihargai. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, surah Al-Fatir ayat yang ke-37, ghaira kunna na'mal awalam yu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakka wa ja'akum nazir fazuqu fama lizzalimin min nasir. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang perihal manusia-manusia yang kufur dengan peluang hidup di atas dunia dahulu. Bila mana Allah azab dia dalam neraka, maka merayulah dia kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Beri peluang sekali lagi ya Allah, kerana aku nak buat amalan yang betul-betul baik. Ghairal ladzi kunna na'mal. Aku berjanji kali ini aku takkan buat macam mana aku buat dulu. Tuan-tuan, peluang dan janji ini dia sinonim. Sebab itu orang bila nak dapat sesuatu peluang, dia suka berjanji. Berjanji itu, berjanji ini. Tetapi Allah Maha mengetahui akan hakikatnya. Kalau isteri pun boleh kenai suami dia, dia boleh beri suami dia mungkin sekali, dua kali peluang. Tiga kali dia kata, no way abang, saya kenai perangai abang. Abang kalau dah beri peluang, abang tetap lagu tu juga. Kalau manusia pun boleh beri sekali, dua kali peluang, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui akan hakikat manusia ni. Berjanji nak balik, nak buat amal soleh, Allah kata apa dia? Allah tempelak manusia ini, awalam nu'ammirukum. Tak cukupkah lagi umur yang aku dah beri pada kamu? Berselisih pandangan para ulama, ada kata 40 dan yang paling masyhur 60. Bila kita mati tuan-tuan, di saat umur kita sudah menjejak umur 60, tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengelak, untuk kita buat sebarang excuse. Awalam nu'ammirukum, 60 tahun tak cukupkah?
Ma yatazakkaru fihi man tazakka. Bukankah dulu kamu orang yang bijak, yang pandai, yang boleh berfikir? Kamu bukan orang yang tak reti nak berfikir, nak selesa, pandai cari jalan, nak mewah, pandai cari jalan, nak sihat, pandai cari jalan, buat obat, buat vaksin, pandai. Dalam bab dunia kamu pandai, tetapi dalam bab akhirat, ma yatazakkaru. Pasal apa kamu tak boleh berfikir? Man tazakka, sedangkan kamu orang yang boleh berfikir. Waja'akum nazir, telah datang kepada kamu Nabi, memberikan peringatan kepada kamu. Sudah ada orang-orang sesudah Nabi turut sama menjalankan tugas-tugas Nabi, memperingatkan kepada kamu. Fazuku, Allah kata, pada hari ini rasalah. Pemalik zalimin min nasir, pada orang yang berbuat zalim dalam kehidupan dulu kat dunia, tidak ada siapa yang boleh beri pertolongan pada dia. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam tempoh 15 minit ini tuan-tuan, saya nak mengajak diri saya dan mengajak tuan-tuan. Dengan peluang yang Allah beri kepada kita ini tuan-tuan, tolong guna. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pertama sekali Nabi sebut syababaka. Masa muda kamu. Syababaka qabla haramika. Sebelum tibanya masa tua kamu. Kenapa Nabi sebut zaman muda? Sebab zaman muda ini zaman kuat. Zaman muda ini zaman kita ada tenaga. Zaman muda ini kita ada semangat. Zaman muda kita ni, kita orang yang boleh ingat, mata nampak cerah, telinga boleh dengar. Tapi bila sampai masanya, kita akan jadi tua. Jadi sebelum kita jadi tua ni tuan-tuan, kita mau beringat. Allah SWT menyebut dalam Quran, Allahul lazi khalaqakum min da'fin, summa ja'ala min da'fin quwwah, summa ja'ala min ba'di quwwati du'fan wa syaibah. Allah yang menjadikan kita ni asalnya, asal kita ni lemah. Daripada lemah, akhirnya Allah jadikan kita ni kuat. Bila kita dah kuat, sampai masa kita akan jadi kembali lemah. Bukan sekadar lemah, kita jadi orang tua, orang yang sudah berubah. Tuan-tuan, Allah boleh buat apa yang dia nak. Yakhluqu ma yasha', Allah boleh buat apa yang dia nak. Kita tak tahu tuan-tuan bagaimana keadaan kita di saat-saat kita menjelang usia tua. Allah mungkin panjangkan umur kita sampai 80 tahun. Allah tarik satu demi satu kesihatan kita. Kita tak tahu bagaimana keadaan kita waktu kita tua. Sakit terlantar. Bagaimanakah ibadah kita pada saat itu? Boleh tak kita nak semayang di saat tak ada siapa yang nak menguruskan najis kita? Macam mana kita nak puasa dalam keadaan tak ada siapa yang nak menyediakan sahur kita? Kita nak pergi ambil semayang, tak ada siapa yang sudi nak angkat kita ke bilik air. Pempes kita sudah kerah. Najis kita sudah kering. Anak-anak kita pakat tolak menolak. Awaklah, awaklah, awaklah. Dulu waktu kecil, kita jaga mereka. Kita tukar pempes mereka. Kita basuh najis mereka. Tapi bila kita tua, kita tak tahu macam mana nasib kita. Sebab itu kita minta pada Allah, janganlah Allah panjangkan umur kita sehingga kita dalam keadaan begitu. Sebab itu Allah sebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin thumma radadnahu asfala safilin. Kata Ikrimah dalam mentafsirkan ayat ini, sahabat Nabi kata apa dia? Yang dimaksudkan dengan ahsanu taqwin adalah waktu muda kita. Sebaik-baik kejadian kita ialah saat kita muda. Itulah paling hebat ibadah kita yang boleh kita lakukan. Tapi akan sampai masa Allah kata, summa radadnahu asfala safilin. Allah akan kembalikan kita pada seteruk-teruk keadaan. Tuan-tuan, kita dah tak ingat. Kita dah tak boleh nak semayang macam mana kita sihat. Kita dah tak boleh nak buat ibadah macam mana kita sihat, tuan-tuan. Kita minta pada Allah, ya Allah jangan kau uji aku dengan saat begitu. Kita bimbang kita tak kuat dan kita bimbang anak-anak kita tak kuat. Kita tak tahu apakah anak kita kuat untuk menguruskan kita saat kita sakit terlantar 7 tahun, 10 tahun tuan-tuan. Sebab itu kita mau ingat hashtag kita. Kita jaga kita, Allah jaga kita.
Jaga waktu kita sihat ni. Jaga ibadah kita. Sebab itu Allah kata, "Tsumma radadna wa asfala safilin illa allazina amanu wa 'amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun." Orang yang waktu dia muda, waktu dia muda dia beriman, kata dak tafsir dak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa dak? "Illa allazina amanu wa 'amilus salihat," kecuali orang yang pada waktu mudanya dia beriman. Waktu sihatnya dia beriman, dia beramal soleh. "Falahum ajrun ghairu mamnun." Di saat dia sudah tua, di saat dia sudah tak larat, dia hanya tinggal semangat, tenaga dah tak ada. "Ajrun ghairu mamnun." Allah tetap akan jaga dia, Allah tetap akan beri pada dia ganjaran yang tidak putus. Muslimin muslimat, sebagai orang muda, jangan kita hilang arah. Abdullah bin Umar, walaupun baru umur 12 tahun, Nabi sudah beri pesan, "Ya ghulam, kun fid dunya ka'annaka raribun awabirus sabil." Ya anak muda, hiduplah kamu atas dunia seperti mana orang yang bermusafir atau orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Anak-anak muda hari ini, tuan-tuan, tak boleh hilang arah, tak boleh hilang tujuan, tak tahu apa matlamat. Bagaimana Nabi didik para sahabat pada zamannya, di saat umur 12 tahun sudah jelas, sudah tahu apa yang perlu dibuat dan ke mana arah yang nak dituju. Kerana apa? Kerana orang bila dia ada arah, dia tahu apa yang perlu dia persiapkan ketika mana dia berada pada peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita melihat kata dak Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam satu asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Sayyidina Ali, tuan-tuan, sesungguhnya dunia ini akan meninggalkan kita dan akhirat akan mendatangi kita. Bagi dunia dan akhirat, mereka ada anak. Oleh itu, jadilah kamu anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Orang yang jadi anak pada dunia, dia akan merengek macam mana seorang anak dengan ibunya. Dia tak boleh berenggang dengan ibunya, dia akan terus bergantung. Sedangkan sifat ibunya adalah akan menceraikan dia, akan meninggalkan dia. Tapi orang yang bersedia untuk menjadi anak akhirat, dia buat persiapan bagi menghadapi saat akhirat. Hiduplah kamu atas dunia ini dengan beramal, bukan dengan berhisab. Tuan-tuan, ini masa kita beramal, bukan masa kita nak hisab. Bukan masa kita nak hisab amalan orang. Kita buat amalan, jaga amalan kita elok-elok, istiqamah. Bukan kita nak tengok banyak mana dah orang lain buat. Ini bukan masa kita nak hisab. Akhirat esok ialah masa kita dihisab. Dunia, masa kita beramal. Oleh sebab itu, tuan-tuan, marilah sama-sama saya menyeru diri saya. Gunakan peluang yang ada ini sebelum kita akan tiba satu saat di mana kita akan runsing memikirkan jawapan yang kita akan jawab di hadapan Allah. La tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Empat perkara yang Allah akan tanya. Allah akan tanya tentang umur kita. Allah akan tanya tentang umur kita. Apa yang kita buat dengan umur kita? Allah akan tanya dengan muda kita. Apa yang kita buat dengan usia muda kita? Ini persoalan yang berat untuk kita jawab, tuan-tuan. Persoalan yang akan merunsingkan fikiran kita. Runsing yang teramat sehingga kita tak sempat memikirkan di manakah mak kita, tang mana ayah kita, tang mana anak kita dalam ramai-ramai manusia ni, tang mana isteri kita, kita tak ingat dah. Bukan sekadar tak ingat mak, tak ingat anak, tak ingat isteri. Pakaian pada badan kita sendiri pun kita tak fikir dah. Sebab kita bimbang apa yang kita nak jawab depan Allah dengan peluang yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi sebagai kesimpulan, tuan-tuan, selagi kita hidup, itu bermakna Allah masih buka peluang pada kita. Peluang inilah yang perlu kita guna, kita gandakan. Habuannya apa dia? Habuan kita bimbang saat-saat kita tua nanti. Saat-saat kita tengah lemah nanti, tuan-tuan. Saat-saat kita hanya tinggal semangat tapi hilang tenaga nak buat ibadah. Saat itu Allah kata ada talian harap. Talian hayatnya ialah ajrun ghairu mamnun.
Tapi dengan syarat, waktu muda kamu mesti beriman, waktu sihat kamu mesti beriman, waktu sihat kamu kena beramal soleh. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita dan kita gunakan peluang ini sebaik mungkin. Saya sudah dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.